Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan, kita kembali lagi kan di game Undawon. Oke, kali ini saya akan membagikan tutorial cara menyelesaikan quest misi rambu jalan biasa ya kan, rambu jalan yang di jalan besar ya kan ya. Oke, nonton sampai habis ya, karena ini video bermanfaat untuk kalian. Oke, jadi dot. Nah, kita menggunakan namanya motor dulu ya kan. Questnya lumayan susah ya kayaknya, kalau kita tidak tahu gitu ya. Muter-muter ya kan, saya juga tadi muter-muter ini. Ngapain gua sini kesitu? Ternyata oh di sini. Nah seperti ini ya kan, kita berhenti. Lihat ya kayaknya apa ini? No, kita menyelesaikan quest seperti ini ya kayaknya. Ini rambu lalu lintas ya. Seperti lampu merah, lampu kuning, lampu hijau ya, kayak kita di jalan-jalan gitu kayaknya. Tuh ya, cari yang belum ya kan ya. Tuh yang digembok, yang dikunci itu berarti belum, yang warna hijau ya kan. Kita menuju ke sana. Jadi pakai teleportasi aja kayaknya, jadi biar cepet gitu ya. Nah, ini nih ya, jalan pantura biasa, ya. Nah, seperti ini ya kan, tuh yang dikunci. Ya, yang digembok itu belum ya kelihatan ya. Oke, kita langsung aja pakai kendaraan motor ya kan? Langsung kita mulai. Oke. Ini ya ganya rambu lalu lintasnya ya ganya, rambu lalu lintas biasa nih, itu bentuknya seperti ini ya ganya. Tuh ada bacaannya kan, rambu jalan biasa ya. Oke, ini dia sebelah kiri itu ya, tingginya 2 menjadi berapa nih, 3 ya kan. Jadi kelasnya perjalannya harus nyari lagi ya kan, jadi sekitar hutan Redwood ya kan ya, cari gitu ya yang belum. Nah ini nih. Nah oke, kita pergi. Situ aja nya teleportasi aja kayaknya, jadi biar deket. Nah, sudah dekat, kita menggunakan kendaraan motor gitu ya. Nah, kita udah teleportasi ya. Jaraknya 570 ya. Ini main jauh. Kebalikan, kita menuju ke hijau-hijau je. Jadi ke sana ya, ke arah hutan ya. Oke, kita pakai kendaraan aja motornya kan biar cepat gitu ya. Oke, langsung. Jalan menjauh ya ini. Nyebur juga. Aduh, itu nggak apa-apa ya kayaknya.
152 meter. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat nih. Tuh, peteganya. Kendaraan motor. Tinggal dua lagi. Ini jadi empat jaganya. Oke, kita ada lagi. Oh, ini nih. Oh, itu kan jauh juga lumayan. Waduh, ada zombie ya kayaknya. Ada zombie kan disini kan. Aduh, motor aku gosong ini. Harus di servis dulu ya kan. Berdebu ya kayaknya itu. Warna hitam. Blong. Waduh, nge-lag nih, nge-lag. Wah, masuk lagi ya kan, nggak apa-apa. Waduh, kayaknya ngulang lagi nih. Iya, tadi sinyal lagi agaknya jaringannya. Nggak apa-apa. Kamu mau kita tempat tadi. Oh, ini nih, yang hijau-hijau yang masih digembok. Kunci. Oke, bener ya. Menyetir, terus jalan. Kita jangan masuk jurang lagi kan, masuk air ya maksudnya tuh. Dan ntar ulang lagi dari awal gitu ya kan ya. Oke, empat ya kan ya. Zombinya banyak ya kan. Aduh, binatang tuh. Oke, tembak dulu ya kan ini, karena nyembur zombinya banget. Racun gua. Kita buka. 5. Oke. Mana lagi kan, mana lagi. Nah ini. Kita teleportasi lagi ya kan ya. Tinggal satu lagi. Ya, biar quest ini rambu jalan biasanya selesai. Oke, jangan lupa subscribe nya ya kan ya. Oke, nah kita sudah sampai. Kita mengendarai motor. Berhenti. Oke, kita keluar. Nah, kita buka fast travel. Aduh, zombie nih. Aduh, tembak dulu ya kayaknya. Enggak, satu lagi. Ternyata ada zombie kan. Kita lihat nih questnya. Selesai juga ya kan. Oke, jadi itu saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.